Bagaimana Bapak Mama ini bisa selamat itu bagaimana? Pada waktu itu malam minggu saya dengan sama istri di ori di kebun. Oh, ori itu di kebun. Iya, iya, iya. Ah, bencana di kampung. Berdatang. Oh, bencana. Ah, dan juga di kena juga ada jiwa tertinggi seberapa yang lebih kuat di Wilmata. Di Wilmata. Iya. Saya suku ada sana, Pak. Iya, iya. Lalu paginya baru kami dengar jadi kami jalan kaki orang antar saya ke Wilmata baru jalan ke sana di bawah kendaraan. Yang Bapak mereka jalan dari sana itu air masih tinggi. Air tidak lagi tinggi. Tidak lagi tinggi. Oh begitu. Iya. Air turun memang. Ah, turun memang. Mama mereka jalan tidak saya pikir air masih di sini atau di sini. Tidak. Oh. Kering memang. Iya. Oh begitu. Bapak mama mereka datang dari sana ada bawa barang-barang. Tidak ada. Jangan kosong. Jalan kosong, hanya pakaian di badan. Iya. Yeah. Oh begitu. Mama juga begitu. Iya. Yeah. Oh hanya pakai lipa ini. Nah. Bapak di sana. Di sana. Di sana. Mama juga hanya pakai lipa ini. Iya. Mama bagaimana? Lalu kamu Bapak, punya kebun-kebun segala binatang bagaimana? Kita ada bibian kan? Berapa orang? Ya. Ada orang berapa di sana? Tapi kamu tahu posto? Mereka mati atau hidup kamu tahu? Hidup tahu. Sampai sekarang? Iya. Biar tadi saja. Dan kami dengar kami di kebun, kami dengar kami saja seperti itu, kami 7-4 orang mati. Cucu kandung ini. Cucu kandung. 4 orang? Iya. Dan lain lagi. Syukur Bapak dan Mama mereka semua ada di Ori. Iya, iya.